Oke, karena kita mohon terlalu banyak untuk ini, kita akan hitung ya dari 4 juta. Semoga makin dicinta sama masyarakat dan pencinta Anglonema semakin banyak di Indonesia ini. Salam Anglonema. Ini satu hal yang positif tentunya, dan kemudian itu sudah kita bisa lihat bahwa responnya luar biasa. Saat ini saya sedang ada di Situ Gintung menyaksikan kontes lakber yang acaranya ada kontesnya. Saya melihat minat masyarakat sangat luar biasa. Pengunjungnya sangat banyak dan yang mengikut kontes juga sangat banyak. Dan ini sangat menyenangkan sekali bahwa Anglonema nampaknya sudah menjadi impian para masyarakat di Indonesia, khususnya di Jakarta barangkali ya. Kalau saya lihat pengunjungnya luar biasa, Pak. Dan ini Pak Greg juga hadir, dan di samping saya adalah Ibu Greg. Mas, saya kira kenal dengan siapa Pak Greg, dia adalah Bapak Anglonema. Dia juga hadir di sini. Monggo Bu, bagaimana itu? Ya, pada hari ini, hari yang cerah, suasana di sini juga sangat meriah. Pada lakber di Tangerang, ASA di Tangerang ini, peminatnya begitu banyak. Saya juga berterima kasih kepada pecinta-pecinta Anglonema yang ikut memeriahkan acara ini. Tadi sebelum penutupan pendaftaran kontes sudah terdaftar hampir 400 peserta. Luar biasa kali ini, sampai hampir 400 peserta, luar biasa, saya senang sekali. Dan panitia juga bekerja dengan sigap. Terima kasih.
tentu. Kemudian itu ini satu hal yang positif tentunya, dan kemudian itu sudah kita bisa lihat bahwa responnya luar biasa. Dalam arti jadi di sini kan adanya COVID ini merupakan jadi secara tidak langsung jadi itu hal yang bagus. Dalam arti orang jadi kemudian itu lebih punya banyak waktu untuk di sini katakan menangani. Jadi itu tanaman-tanaman yang ada yang kemudian jadi di sini katakan objek dari hobi dia. Nah, dengan kemudian itu adanya kemudian itu komunikasi yang kemudian itu terjadi seperti sekarang ini, itu kan jadi pertukaran informasi yang menyangkut jadi cara menanam dan sebagainya, dan kemudian itu cara mengembangbiakan dan sebagainya kan jadi lebih mudah kemudian itu lagi katakan diakses karena kemudian itu tadi adanya kemudian itu di sini. Komunikasi secara bersama, dan di sini dengan melihat di sini banyaknya tanaman-tanaman yang cantik-cantik yang ditampilkan, ini kan membuat kemudian di sini gairah dari para kemudian hobi baru itu, hobi baru itu jadi lebih tentunya katakan berkembang lagi. Lanjut tangan ya dan memberikan namanya, oke? Kita ulang sekali lagi ya, oke? Siap. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya, Rinjani 8 dalam, kita mulai dari OBN 0 MB Rp50.000. 1, 2, 3, kita mulai. 2 2 juta 2 juta, 3 juta di belakang, 3 juta. Kita punya 3 juta rupiah. Kita punya 3 juta rupiah. Rinjani 8 dalam 3 juta rupiah. 3 juta rupiah, siapa lagi? Harga tertinggi dari 3 juta rupiah. Kita punya Rinjani 8 dalam 3 juta rupiah. Oke, 3 juta rupiah, ada yang menambahin? 3 juta rupiah, ada 3 juta, 3 koma, 3 juta 800, 3 juta 800 ribu rupiah. 3 juta 800? 3 juta 800 ribu rupiah. Oke, dari 3 juta 800? 3,8 juta rupiah. 4 juta rupiah. Jadi 8 daun 4 juta rupiah. Ada lagi? Oke sayang, saya Rinjani 8 daun 4 juta rupiah ada. Oke, sudah harga oke, tinggi ya. Oke, masing dari 10 ya. 10. 9 8 4,2 juta rupiah. Rinjani 8 daun harga 4,2 juta rupiah. 10. 4,2 dengan harga 9, 8, 7, 6, 4,5 juta rupiah. 4,5 4,5 juta rupiah. Dijadi 4,5 juta rupiah. Oke, kita sudah masuk di harga tertinggi 4,5. Ada lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rinjani 8 daun 4,5 juta rupiah. Maji. Saya sangat terharu sekali dengan adanya kontes Angglonema di Tangerang ini. Ini benar-benar menakjubkan. Bunga-bunganya semua, Angglonemanya semua indah-indah dan sehat-sehat. Semoga di lain waktu diadakan kembali kontes ini, dan siapa tahu saya jadi peserta nanti. Amin.